Oke, guys. Saatnya kita bulan lagi. Let's go. Oke lur, untuk pertama kita awali sebelum berangkat dengan kata bismillah. Semoga tidak ada kendala apa-apa di jalan bersama Pak Ran. Jangan lupa tonton terus, simak videonya sampai habis ya guys. Karena nih guys, selain pulang, kita di sini akan mengulas tentang potensi batu yang ada di sekitar dan berwawancara langsung dengan senior penambang yang ada di sini. Yo, kita simak. Oke guys, di sini apalagi bersama saya si pembulang. Kali ini bersama pakarnya area Trenggalek yang dulu pernah menemukan suket Trenggalek. Ya, ini kita perkenalkan. Namanya halo, Pak Katiran. Pripun Pak Katiran, niki ngomong-ngomong masalah lokasi di Gunung Nikiwau yang sudah kita lihat-lihat di sini, niku potensi untuk jenis batuannya jasper ya? Iya, kalau sini kebanyakan sih jasper gitu mas. Jaspernya warnanya kebanyakan merah sama kuning. Sama gitu kuning. Terus untuk jenis kayak batu-batu kertip itu berarti juga dapatnya dari area-area jasper juga Pak Rani? Ya, itu masalah tambang itu ya sih. Dekatnya gitu Pak. Dekatnya gitu. Iya. Oh. Ini lokasinya tetap di area Trenggalek. Iya. Posisinya di Yadusari. Jadi untuk siapa saja yang mau jenis-jenis batu yang nanti kita akan tampilkan, bisa hubungi Pak Ran atau yang di WA sini juga bisa, sama aja lur. Sama aja. Jadi nanti bisa ada penjelasan tentang batunya, untuk jenis
coraknya. Paran ini sudah menambang batu sejak tahun 95 tahunnya. Weh, termasuk banyak juga ini. Oke, sekian. Nanti kita jalan-jalan ke rumahnya Paran, kita lihat jenis-jenis batu yang ada di sana juga. Tak kalah juga untuk batu-batu yang ada di rumah itu juga berbagai. Oke, sekian, kita cek nanti. Oke, thank you. Bye.